ada hal-hal yang murni cobaan, ya. Ada hal-hal yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dibedakan masalah itu, ya. Kalau misalnya kita bangun tidur tiba-tiba sakit tanpa sebab, kita tahu ini nggak ada urusannya kita waktu mau tidur tidak minum terlalu banyak yang dingin, juga udara terlalu, tapi bangun flu, demam misalnya, murni cobaan dari Allah, nggak ada sebab manusiawi di situ. Tapi kalau ada orang sengaja, gitu kan, sengaja dia tahu orang ini lagi kena penyakit flu, lalu dia datang, kemudian apalah bekas tisu maaf membuang ingusnya dipegang atau dia berjabat tangan, itu secara ilmu medis sebenarnya bisa terkontaminasi atau terjangkit dengan bakteri. Maka ada sebab dan dia tahu, tapi sengaja dia pegang hidungnya misalnya sengaja, maka dia terjangkit penyakit tersebut. Nah, ini berarti campur tangan dia sendiri, gitu kan? Ada orang yang tidak sengaja dia jalan ditabrak, kemudian dia harus dirawat di rumah sakit, dia nggak ugal-ugalan, itu umum cobaan dari Allah SWT. Tapi ada orang enggak, memang sengaja dianya sudah tahu jalan licin, sudah tahu gelap, sengaja balap, ya nasib-nasiban tabrakan dia enggak apa-apa. Nah, ini berarti dia mendatangkan masalah buat diri dia sendiri. Maka tentu di sini kalau Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya semua dari Allah ya. Orang yang ugal-ugalan itu dia akhirnya kecelakaan juga dari Allah karena Allah memberikan hukuman sama dia. Atau orang tiba-tiba dapat kehubungan apa hukuman atau Allah SWT berikan cobaan juga dari Allah SWT karena Allah ingin meninggikan derajatnya, mengampuni dosanya, ya. Dan yang paling luar biasa cobaan bagi orang beriman adalah jalan pintas dia untuk menghabiskan umurnya dalam ketaatan. Karena orang kalau lagi ada musibah, ada cobaan, tidak ada pikiran untuk berbuat dosa. Kalau dia lagi sakit, lagi demam, temannya ajak ke diskotik, tidak mau pergi. Sakit, gitu kan? Jadi memang musibah itu kalau datang apapun bentuknya sebenarnya sedang mengerem orang itu dari kemaksiatan. Dan kalau dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia, Allah akan bantu dia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya sementara Allah sangat sayang dengan manusia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan pernah kalian bunuh diri kalian untuk menyusahkan diri kalian karena Allah sebenarnya rahim kepada kalian atau sangat mengasihi kalian. Dalam surah Yasin ayat 19 dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun." Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apabila jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas." Artinya, ada tadi saya bilang, musibah yang Allah datangkan memang sebagai cobaan, ada yang memang dasarnya datang karena dia yang melakukan atau menjadi penyebabnya. Ini disebutkan dalam dalil ini.